Minecraft. Tapi di video kali setiap kita naik level, kita bakal mendapatkan kemampuan yang spesial. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi like untuk sukacita. Kemampuan kayak gimana itu bang? Kemampuan dari Dewa Cilo guys. Jadi di video kali ini, kita bakal berjuang. Kita bakal berlatih setiap hari, setiap level. Semakin tinggi, kita bakal mendekati hidup yang sempurna. Hidup abadi menjadi seorang Dewa Cilo. Alright? Hati-hati bang, di depan ada Raven bang. Wih, lumayan juga ya ini seatnya ya. Bagi teman-teman yang butuh, itu dia Minecraft 1.17.1 Java Edition ya. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe, buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber. Oke, di awal tahun, apakah kita bisa menembus angka 5 juta? Tinggal 70 ribu lagi guys subscriber. Aku butuh bantuan dari kalian semua begitu ya. Kasih like juga, alright? Pertama-tama kayaknya Teguh Sugianto bakal ngebuat yang namanya pickaxe. Atau kalau enggak kita bakal ngebuat kapak. Karena di sini banyak juga yang namanya moen-moen gratis dan juga bibi-bibi gratis. Udah disediakan begitu ya kan. Kalian bisa lihat guys, level bar yang ada di bawah itu teksturnya hampir mirip dengan Hebel. Jadi kita tidak perlu lagi jadi maling Hebel. Kita bakal mendapatkan kekuatan dari Dewa Cilo. Kita bakal lihat kemampuan Hebel macam gimana begitu ya. Oke. Oh, sosol. Wih, di awal-awal guys, kita langsung ketemu yang warna biru, yang warna cyan. Gampang banget kan Minecraft 1.17. I love you 1.17. Mantap. Iron ingot buat armor, buat pedang, buat apaan coba? Yang paling penting mah bikin ember terlebih dahulu. Langsung kita bakal culi, kita bakal angkut guys. Wait a minute. Aku tadi kayaknya ngelihat beberapa iron. Ah, lumayan ya guys ya. Udah mulai malam kah? Oh, belum, belum. Masih siang hari. Hai Aksosol, ada dua kah? Ada satu, ya udahlah gak apa-apa. Mau bikin armor bang. Kalau malam kita bakal berburu guys. Berburu monster. Biar level kita jadi jauh lebih cepet. Kemudian sekarang kita bakal ngebuat yang namanya kapak-kapak gaming begitu ya kan. Nah kita bakal siap-siap kembali ke atas teman-teman ya. Bentar-bentar, aku bakal cek satu kali lagi di sebelah sini. Muncul gak dirimu Akcocol? Woi Akcocol, gak muncul guys. Ah yaudahlah ya. Yang penting kita dapat satu. Di awal-awal pihak keberuntungan emang sudah memberkati kita. Ayam, sapi, bibi, semuanya kita sikat guys. Dan Teguh Sugianto masih belum level 1. Apakah di sini ada beberapa yang namanya mungkin golem? Golem lumayan kan XP-nya kan? Hai bibi bibi. Wait a minute guys. Walah, kukira desert temple kocak. Ayo kau bibi bibi, serahkan biji-biji cilokmu yang banyak. Teguh Sugianto butuh level yang pertama nih. Semakin terisi begitu ya kan. Ada lava di sini guys. Nah ada lava ya. Kita bakal ingat-ingat. Karena nanti kita juga bakal pergi ke Nether. Di Nether itu ada free spawner. Yang mana itu bakal jadi sumber-sumber biji XP kita yang sangat-sangat banyak. Mantap. Meanwhile, ada creeper, 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 let's go. Nice. Nah banyak kalau creeper begitu ya kan. Bentar, bentar, bentar. Cari lagi guys. Creeper gaming jump shot. Alright. Ada 3 begitu bijinya ya. Mantap. Dikit lagi guys. Ada yang ngejar kita kan. Ada yang ngejar kita teman-teman. Oh no, I hate you skeleton skeleti. Ah mampus kau ya. Ah udah guys. Alright. Tinggal dikit lagi. Oh my god, banyak sekali spidernya. Masih dikejar gak kita? Masih dikejar sama si bocil. Bocil ini bisa ngasih kita keracunan, kita rabies kita. Alright. Oh no, I hate you Jill. Nah guys, akhirnya kita udah level yang pertama. Di level yang pertama setelah kita menyelesaikan level bar dari Hebel, kita bakal mendapatkan infinite hunger. Jadi kita tidak bakal mungkin untuk pernah lapar kembali guys. Kita semakin sempurna menjadi dewa. Mantap. Tidak perlu lagi jadi maling Cilo, jadi maling Hebel. Karena Teguh Sugianto ada Hebel di dalam tubuhku guys. Kita akan selalu kenyang. Apa kamu ha? Sebelah sini mantap. Oh no, sakit juga nih skeleton emang. Mampus kau ya. Day 2. Yang gak berguna kita bakal buang dulu guys. Ayo satu lagi yuk. Biar aku bisa upgrade pickaxe kalian. Karena tadi Teguh Sugianto ngeliat ada yang namanya lapis lazuli. Kalau kita hancurkan, kan lumayan tuh ngasih XP. Level bar yang selanjutnya bentuknya mirip dengan air guys. Apakah Teguh Sugianto bakal mendapatkan anti fall damage? Kita bakal coba ya. Kalau lapis lazuli lumayan guys. Tuh coba lihat. Nambahnya lumayan gitu ya kan. Bentar, bentar.
Ini sekarang kita lagi berada di ketinggian 12. Artinya mungkin barangkali ada yang namanya diamond di sini nganggur. Langsung kita kasihkan juga. Nice. Lugu Sugianto udah level 2. Aku mau coba lihat ya. Katanya kalau dengan kemampuan dari air, kita gak bakal dapat fall damage. Kita bakal coba di sini, guys. Ini kalau kita jatuh, harusnya sakit kan? GG gak? Kali ini gak perlu pakai timba lagi yang ada airnya. Apa itu Dream? Kalah sama kita. Dewa Cilo ini, bos. Senggol, bos. Ampun, bang. Canda doang, bang. Kita bakal cari diamond, barangkali ketemu. Hai, Skeleton. Serahkan biji cilamu yang warna hijau, mantap. Kali ini bentuknya mirip dengan iron. Apa ini, guys? Semoga aja kita dikasih yang bagus begitu ya. Ada kual-kual juga kita bakal ambil begitu ya kan. Lumayan XP-nya, teman-teman. Ayo, bang, dikit lagi, bang. Satu seret lagi, mantap. Akhirnya kita udah level 3. Yang tadi waktu level 2 kalian bisa lihat sendiri level barnya itu teksturnya iron, guys. Artinya kita bisa mining dengan menggunakan tangan. Look at this. Mining kita pakai tangan, bos. Dikit lagi, teman-teman. Level yang keempat. Dapat apakah Tugus Gianto? Wow. Aku dapat sebuah tongkat sihir. Tongkat badut. TNT staff. Tinggal kita klik semuanya. Hancur, guys. Ini Tugus Sugianto ada di ketinggian 10. Artinya kita bakal bisa bertemu dengan diamond. Let's go. Kita juga gak kena efek dari ledakan, guys. Bukankah ini sangat-sangat keren? Hai, bang. Aku butuh diamond, bang. Mana, guys? Diamond, diamond, diamond. Ya, gak dapet, teman-teman. Gak ada diamond. Ledakan gede. Diamondnya susah. Aku lupa. Ini Minecraft 1.17. Diamond bakal langka banget kan? Oke. Level baru yang selanjutnya kok bentuknya hampir mirip dengan sosis ya, guys ya. Oranye-oranye. Apakah kita bakal mendapatkan kemampuan dari game sosis? Enggak dong. Kayaknya itu dari lava ya. Tekstur dari lava, guys. Mungkinkah kita bakal dapat fire resistant? Wah, menarik ini, guys. Kita mainnya harus pakai tangan kosong. Gak boleh megang barang. Nih, coba lihat. Kalau megang barang, tetap gak bisa. Hey! One more exosol! Wait a minute. Sabar ya, guys, ya. Langsung bikin timba lagi. Gak apa-apa, kita korbankan timba kita. Bentar, bentar, bentar. Muncul warna coklat. Iron di sini banyak. Kita bisa mining-mining lagi. Ini mana sih airnya? Kita masa harus muter-muter kayak begini, guys? Oh, ini airnya. Bentar, bentar, bentar. Oh, dia ngikutin kita. Udah tahu kalau kita dewa sosol. Mantap. Lanjut lagi, guys. Level yang kelima. Yang tadi warnanya kayak lava. Mungkin Tugus Sugianto bisa fire resistant. Oh my god, guys. Kita bahkan bisa berjalan di atas lava. Kalau di atas air, kayaknya nggak bisa ya. Coba dulu, bang. Oh, nggak bisa, guys. Masih lebih bagus armor di sana, Sempi. Bisa di atas air dan juga lava. Tapi itu masih bisa kebakar-kebakar. Tapi kali ini enggak, guys. Coba lihat. Kita bahkan enggak kesentuh api sama sekali. Coba lihat. Widih. Mendaki air lava terjun. Air terjun lava, bang. Lava terjun itu ya kan. Yaudah, guys. Berarti sekarang kita bakal siap-siap pergi ke Nether begitu ya. Level bar yang selanjutnya. Bentuk apa itu, teman-teman? Enggak paham aku, guys. Yaudah lah ya. Coba kita ambil dulu farming-farming dari Nether Quartz. Lumayan, guys. Hanya dalam satu kali bongkahan aja seperti ini, langsung naik level. XP-nya dari Quartz itu banyak banget ya, guys ya. Mantap. Alright, cari lagi, bang. Bentar, bentar, bentar. Kayu kita habis. Crafting table gak aku bawa. Ini kita bakal craft. Nah, crafting table again. Kita bakal ngebuat sepatu. Nah, kita bakal berteman dengan Piglin. Mantap. Kita bahkan mandi api pun juga gak kenapa-kenapa begitu ya. Alright. Dikit lagi. Level yang ketujuh. Yang keenam. Ayo, semangat yuk. Nah. Alright. Mantap. Level yang keenam. Dapat apa, guys? Hey, wait a minute. Kalian lihat gak tanganku? Tanganku mengkilap, guys. Yang kanan. Semacam ada sihir enchant. Alright. Bentar. Apakah Tugu Sugianto mendapatkan sesuatu yang bagus? Enchant-enchant gaming? Bauku gak dapet. Oh, guys. Iron Axe ku langsung looting 5. Kita bakal cari Fortress. Dan juga Enderman.
langsung bisa kita tamatin Minecraft. Bentar. Mau kita farming dulu Nether Quartz atau langsung cari fortress? Cari fortress, Bang. Let's go. Aku berjalan di atas lava, sangat menyenangkan. Diriku tidak bakal mungkin untuk tenggelam di depan basal delta. Wait a minute, guys. Coba kita cek dulu ya. Kita bakal cari satu kalau enggak dua Enderman. Ini looting 5 loh, guys. Kasih berapa ya? Banyak sih kayaknya. Kita bakal coba. Kemudian kita bakal masuk ke dalam fortress, cari blaze rod, cari level. Mantap. Oh iya, gabung, guys. Nah, langsung ketemu. Bentar. Jangan sampai kita jatuh. Oh, gak apa-apa sih kalau kita jatuh. Kan udah ada kemampuan dari Water Gaming. Let's go, guys. Hai, kita bakal pegang pedang ini. Kamu bakar diriku, gak masalah. Teguh Sugianto rela. Ayo, Bang. Bang, please. Ayo sini, Bang. Easy peasy. Teguh Sugianto langsung dapat 3. Kita bakal setel jadi hard aja, teman-teman, biar mereka munculnya banyak begitu ya. A few moments later. Sekarang kita udah level yang ke-6, guys. Dan warna teksturnya kali ini hampir mirip dengan Elytra 15 Enderpearl. Cukup gak ya? Cukup sih kayaknya. Pulang, guys. Pulang. Kita bakal pergi menuju ke stronghold. Level yang ke-7. Apakah Teguh Sugianto dapat Elytra? Bentar. Coba kita nge-glide dari tempat yang cukup tinggi. Guys, I am flying like creative. Gila ini, guys. Kukira kita bakal pakai Elytra jadi kayak nge-glide begitu ya. Tapi kita malah terbang di survival. Bukankah ini terlalu overpower? Bentar. Langsung kita bakal bikin semuanya. Jangan semuanya, Bang. 12 aja ya. Sisanya kita bakal simpan. Nice. Pergi ke arah mana? Alright. Kalau gini mah gampang banget. Udah gak bisa lapar, bisa terbang, bisa mining pakai tangan, dapat looting 5. Kurang apa coba, ha? Udah keren banget kita ini, guys. Sekarang untuk yang selanjutnya, level yang ke-7. Warnanya warna pink-pink kayak partikel-partikel gitu, guys. Apa itu? End crystal kah? Gak tahu aku ya. Kita bakal coba dulu. Nice one. Udah sampai. Mungkin aku bakal lurus, hancurin iron door hanya pakai tangan. Ada tombol itu, Bang. Dipakai aja, Bang. Alright. Ke sebelah lagi. Itu kah? Bukan ya, guys ya. Bentar. Ah, udah sampai. Mantap. Apa kamu zombie? Oh, wait a minute, zombie. I need your XP. Ide kita lumayan, guys. Bakal muncul banyak kan di sini? Oh no. Kapak kita mau hancur. Hancur dong. Bentar. Pakai korek kah? Jangan. Pakai pickaxe aja, Bang. Pickaxe gak ngasih kita looting. Mungkin pedang kalau gak kapak doang ya. Alright. Wah, hampir full, guys. Berkat dari si ular kadut. Ayo, ular kadut. Muncullah yang banyak. Teguh Sugianto akan level 8. Level 8, guys. Guys, what is that? Kalian bisa ngelihat kekuatan? Oh, aku punya kemampuan sihir. Tatapan laser. Dan sekarang SP ku udah kembali normal, guys. Level 8. Kayaknya udah gak ada kemampuan lagi begitu ya. The end. We are flying on the sky. Jurus tadi yang ke-7 apaan? Oh my god. Kita bisa mengeluarkan laser, guys. Oh no. This is very very cool. Kita bakal hancurkan semuanya dalam sekejap. Easy banget ya, Mak. Kita udah bener-bener jadi dewa ini, cuy. Dewa Cilo is back. Apa kamu Ender Dragon? Guys, lihat, guys. Meskipun dia seakan-akan gak kena damage ya, tapi kita juga bisa keluarin jigong dari jarak jauh. Kita bisa ngelaser dia. Mampus kau Ender Dragon, ha? Mau apa kamu, ha? Dalam sekejap dia hampir mati sekarat dia, guys. Mau kabur, ha? Ayo, kejar-kejaran. Let's go. Mati dia, guys. Easy peasy. And we are the winner. Victory. And we the end. Mantap. Oke, guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto dan juga Aksesol di video akan datang. See you next time, man. Bye-bye.